Nama aku Eko, aku dari Medan, ketempatan aku dari komunitas yang hobi jalan-jalan sebenarnya. Dan belakangan ini mulai sering gabung-gabung sama teman-teman yang hobi musik di sini. Nama saya Santus, dari Pitulung. Kenapa Pitulung? Ya. Karena pertama-tama terkait dengan isu rumah api, hanya Pitulung lah yang sejauh ini merespon terhadap situasi di sana dalam konteks Medan. Situasi terakhir yang kita dapat kabar dari teman-teman rumah api, kemarin mereka sudah disidang semuanya, sudah dibebaskan. Dan mereka itu diminta harus membayar sebanyak sekitar 5.000 ringgit untuk menebus, bukan menebus, semacam denda lah barangkali. Dan fasilitas yang ada di rumah api yang sejauh ini semuanya sudah dikembalikan, kecuali alat-alat musik. Alat-alat musik yang selama ini dipakai untuk gigs masih ditahan oleh pihak kepolisian Malaysia. Nah, penggalangan dana ini kita galang untuk kita kirimkan ke rumah api di Malaysia. Bisa jadi nanti uang ini akan mereka gunakan untuk mencari gedung baru, karena berkaitan dengan gedung rumah api itu dari kabar yang kita dapat akan dirobohkan akhir tahun ini oleh kepolisian Malaysia, oleh pemerintah Malaysia. Jadi mungkin mereka akan membutuhkan dana untuk mensupport kegiatan ini, mengingat tidak banyak ruang-ruang seperti ini di Malaysia. Dan nantinya mungkin dana ini juga bisa digunakan untuk membayar denda yang diharuskan kepada mereka. Dan sejauh ini ada beberapa wilayah yang di Pulau Sumatera sudah menggalang dana. Medan, kemudian ada Jambi, ada Palembang juga. Dan ada satu lagi, aku lupa wilayah mana. Tetapi dari keempat komunitas ini nanti duitnya kita satukan dan kita kirim ke rumah api. Kita lagi bikin kegiatan solidaritas buat kawan-kawan rumah api. Jadi kebetulan di sana lagi ada masalah. Kawan-kawan rumah api ada masalah di pengadilan, ada sedikit permasalahan dengan polisi. Jadi konkretnya mereka butuh bantuan dana, bantuan donasi. Jadi kita lagi lakukan solidaritas itu. Kemudian hari ini berapa grup band, Bang? Hari ini yang terlibat partisipasi 13 band. Oke, saya Frank Gultom dari vokalis Yutai. Saya Irfan dari North Semprewel. Hai buat kawan-kawan di Malaysia, kami dari Slekot Grants Indonesia. Fajar dari kami dari band Slow White. Aku dari Depresi Raymond, yang kebetulan kawan-kawan lain lagi dalam keadaan kemari. Jadi mungkin aku aja yang waktu teman-teman dari Depresi Raymond, aku agak. Oke, nama saya Yasser, vokalis Sabatia. Kami yang belakang single dari Sabatia, yang berhubung dengan penyembang berat.